Para penonton sekalian, salam hormat. Setelah sekitar 1 tahun tertunda, perbaikan rel terbawa longsor di kampung Sirnasari dikerjakan kembali. Hal ini dimulai dengan pemotongan dan pengangkatan rel, mulai ujung perlintasan BNR sampai lokasi longsor. Sementara tanah di bantaran kiri rel dikeruk. Gunungan tanah ini akan digusur untuk menimbun jurang bekas longsor. Rel yang dipotong dari sisi perlintasan BNR tadi sampai di sini. Waktunya kereta api Pangrango dari Sukabumi melintas. Untuk mengingatkan kembali, musibah longsor di sini menewaskan 6 orang warga tertimbun. Menteri Perhubungan sempat meninjau lokasi ini. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.